hasil Drawi Yonex Dutch Junior International 2023. Hasil Drawi Yonex Dutch Junior International 2023 untuk wakil Indonesia di tunggal putra ada Widianto mendapatkan bye di babak 128 besar. Hasil drawing lainnya untuk wakil Indonesia ada Ubaidillah akan menghadapi tunggal putra dari India yakni Kala Godla tanggal 1 Maret 2023. Hasil selanjutnya di Junior Dutch International, hasil drawing ada Wahyudi akan menghadapi tunggal putra dari China yakni Huang tanggal 1 Maret. Berikutnya masih di tunggal putra ada Mojo. Mojo akan menghadapi tunggal putra dari Prancis yakni Della Bros tanggal 1 Maret. Berikutnya untuk hasil drawing Yonex Dutch Junior International 2023 di tunggal putri, Tewiriawan mendapatkan bye di babak 128. Selanjutnya untuk di ganda putra ada Prasetya Ramadan akan menghadapi ganda putra dari India yakni Chopra dan Chaudhary tanggal 2 Maret 2023. Hasil drawing berikutnya untuk di ganda putra di Yonex Dutch Junior International 2023, Michael Owen dan Rajasa akan menghadapi ganda putra Thailand, Horban Loiket dan Mechai tanggal 2 Maret. Berikutnya untuk hasil drawing Yonex Dutch Junior International 2023 di ganda putri ada Imeida dan Nastin mendapatkan bye di babak 62 besar. Hasil drawing Yonex Dutch Junior International 2023 di ganda putri, di mana ganda putri Indonesia Ayu Damayani akan menghadapi ganda putri dari Thailand Saeheng Somputwa tanggal 1 Maret 2023. Hasil drawing di ganda campuran untuk Yonex Dutch Junior International 2023, Krat Sibert akan menghadapi ganda Indonesia Prasetya Nastin tanggal 2 Maret 2023. Hasil drawing Yonex Dutch Junior International 2023 untuk ganda campuran, Michael Owen Imeida akan menghadapi ganda campuran China Pin Yi Liao dan Zhang tanggal 2 Maret 2023. Yaitulah untuk hasil drawing Yonex Dutch Junior International 2023 untuk wakil Indonesia.